kita ada kemasan dengan kemasan seperti ini. Para pengusaha itu atau wira swasta itu orang yang punya visi besar. Saya beli parfum dari dia, kemudian saya coba tawarin di sekolah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oji dan usia saya 35 tahun. Usaha yang sedang dijalani sekarang adalah plafon PVC. Kita memiliki nama CP Indah Permata, yang mana kita bergerak di bidang plafon PVC dengan produk merek Upton. Usaha ini kebetulan kita patungan bersama teman-teman, ya kurang lebih sekitar 3 orang lah. Yang mana usaha ini kita beserta teman-teman terinspirasi karena banyaknya kebutuhan untuk urusan properti di zaman yang modern sekarang. Akhirnya kita sepakat untuk mendirikan usaha ini dan berharap usaha ini bisa memberi manfaat yang lebih untuk banyak orang. بلغها لي عيد وفي سلامي وفي سلامي وفي سلامي وداني دن دن usaha ini didirikan kurang lebih 2007 ya. Inspirasinya mengingat di era modern sekarang, artinya di dunia perplafonan banyak masalah yang dikeluhkan oleh konsumen, termasuk kebocoran, terus rayap dan lain sebagainya. Maka dari itu kita memiliki inspirasi mencoba untuk membuka usaha plafon PVC ini, karena di plafon PVC ini banyak sekali keunggulan yang bisa didapatkan. Artinya ada di antaranya anti air, anti rayap, terus tanpa finishing, tanpa pengecatan, dan harganya cukup ekonomis. Awal mula kita membentuk sebuah tim, yang mana tim ini bergerak di lapangan dan fokus untuk door to door, face to face, mencari customer. Yang terutama target utama kita adalah orang yang sedang proses membangun. Nah, kita tawarkan. Dan ketika memang mereka punya minat untuk produk kita, kita adakan survei dan setelah itu kita adakan pengerjaan di lapangan. Kalau modal sih nggak terlalu besar juga sih, berkisar sekitar 400 jutaan lah kurang lebih. Kalau suka duka banyak Pak, artinya kita banyak sekali menemukan penolakan karena notabene memang produk ini produk baru, artinya banyak dari konsumen sendiri belum paham dari segi kegunaannya, cara pasangnya, dan itu benar-benar jadi tantangan untuk tim kita di lapangan, bagaimana caranya menarik minat konsumen sampai mereka memutuskan untuk pasang dan pakai produk kita. Kalau yang duka ada mungkin dari pekerja waktu pas pemasangan, mungkin yang jatuh dari steger gitu, terus ada mungkin yang kena paku gitu, dan macam-macam lah, banyak cerita-cerita yang menarik yang istilahnya
jadi cerita bersama kita, dan harapan cerita ini ketika nanti usaha ini besar, itulah mungkin memori kita sama-sama di usaha ini. دام السعد بالعيد يسر الجوادة بلغها لي عيد وفي سلامي دام السعد بالعيد يسر الجوادة بلغها لي عيد وفي سلامي وفي سلامي وفي سلامي وداني دن 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 وداني دانا telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga. Hanya di Niaga TV. Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media. Dan Niaga TV Group, laku, sukses, berkah. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih وغوص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Proses untuk ketika ada konsumen yang minat menggunakan produk kita, artinya awal mula kita utus tim dari pihak kita untuk survei lapangan langsung, yang mana di lapangan itu diadakan pengukuran untuk ruangan yang akan dipasang, dan di situ akan kita tunjukkan referensi dari motif ataupun desain untuk yang dipasang. Setelah itu baru kita persiapkan untuk pengiriman material. Setelah pengiriman material, berikut nanti tenaga ahli kita kirim ke lokasi, dan setelah itu langsung dikerjakan sesuai dengan kesepakatan dengan kedua belah pihak. Kalau untuk pekerja sendiri, dua orang cukup, satu pasang, kenek satu, tukang satu cukup. Jadi nggak perlu banyak orang. Nah, makanya keunggulannya di pelafon PVC itu pemasangan nggak terlalu ribet, artinya gampang, dan nggak harus banyak orang yang mengerjakan, cukup dua orang saja sudah bisa. Dalam sebulan, kalau untuk saat ini kita berjalan sekitar 5 bulan, rata-rata sekitar 500 meter atau kurang lebih sekitar 10 rumah lah, 10 lokasi yang kita pasang per bulan. Pelafon PVC itu adalah inovasi terbaru pengganti pelafon triplek dan gipsum, yang mana di pelafon PVC ini mempunyai banyak sekali keunggulan, diantaranya tahan air, tahan panas, terus tidak merambat api, terus tanpa finishing, tanpa pengecetan, dan masih banyak keutamaan yang lain. Contohnya di pelafon PVC ini untuk konsumen sendiri mereka bebas pilih motif, tidak seperti halnya di pelafon-pelafon yang lain gitu. Kalau di kita sih, kita stok untuk motif sendiri perkiraan sekitar kurang lebih 20 motif lah. Di antaranya ada yang seperti batik, ada yang motif kayu, terus ada yang bunga, terus ada lagi di sini ini kembang api, ada kembang api, dan banyak lagi contoh motif seperti ada di dinding,
Kegunaannya di samping sebagai pelapon, PVC ini bisa jadi sarana untuk memperindah ruangan, gitu. Karena dengan hasil yang sudah kita pasang, artinya kebanyakan konsumen itu merasa puas karena hasilnya memang terlihat elegan, terus mewah, gitu. Dan tentunya di PVC ini untuk suhu ruangan sendiri itu tidak panas, beda dengan pelapon yang lain, gitu. سبيل الدموع سبيل مريح تنا أدا يا صاحي كي. Selain di plafon, kita juga peruntukannya bisa untuk sekatan ruangan atau biasa yang dikenal dengan PVC apa partisi. Terus bisa kita tempel langsung sebagai pengganti wallpaper seperti yang ada di belakang saya, dan sebagai plafon. Kalau untuk plafon sendiri, kita biasanya terima jasa plus pemasangan. Artinya kita menyediakan material, terus tenaga kerja, dan lain-lain yang sesuai dibutuhkan. Dan harga sendiri berkisar sekitar Rp180.000 per meter persegi. Itu sudah terima beres, include harganya. Gitu. Dan untuk material sendiri, kita jual di sini macam-macam. Karena di sini nggak semua konsumen langsung yang datang, ada juga pemain yang memang dia notabene memang kontraktor atau memang developer. Harga bervariasi, ada yang Rp15.000, ada yang Rp17.000, ada juga yang Rp12.000. Gitu. Dan untuk bahan sendiri, kita semua motif dengan harga segitu. Kalau partisi itu karena memang kebutuhan rangka dan tingkat kesulitan kerjanya nggak terlalu berat, kita Rp160 per meter persegi terpasang, itu harganya. Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga. Hanya di Niaga TV. Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media. Dan Niaga TV Group. Laku, sukses, berkah. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Kalau untuk pemasaran sendiri, kita melalui online, contohnya ada di Facebook, terus Instagram, ada IG kita CP Indah Permata atau IP Jawa Barat. Terus selain itu kita juga bentuk satu tim di lapangan untuk sosialisasi produk. Karena di produk kita ini yang kita sasar atau yang kita target utama di lapangan, artinya konsumen-konsumen yang memang lagi dalam tahap membangun atau renovasi rumah. Dan dalam pemasaran itu sendiri banyak yang kita libatkan, artinya tidak kita sendiri, gitu. Contohnya ada marketing-marketing yang memang mereka setiap hari keliling di lapangan untuk pengenalan produk, terus bagi brosur, terus bikin jaringan lah
untuk kenal dari mandor ke mandor, terus dari perumahan ke perumahan. Nah, itu yang kita lakukan gitu. Kalau kesulitan sendiri, kita ada semacam kesulitan itu karena banyak konsumen sendiri mereka belum paham masalah produk ini. Nah, itulah jadi PR kita untuk menjelaskan ke mereka dengan cara kita sosialisasi sebanyak mungkin. Kita menemui orang setiap harinya, kita jelaskan baik dari spesifikasi bahan, terus dari keunggulan dari produk kita, itu kurang lebihnya. Kalau untuk kendala sendiri, yang pasti karena belum banyak orang tahu, itu aja. Kalau nanti misalkan makin hari orang makin banyak tahu, dan itu akan dengan sendirinya hilang kendala itu. Karena permasalahan utama kita di sini, kita produk baru dan banyak masyarakat belum tahu. Artinya itu aja kesulitannya. Selain itu belum ada yang kita temui di lapangan. Yang pasti usaha pelafon PVC ini bisa makin banyak dari masyarakat Indonesia yang lebih mengenal PVC, pelafon yang mempunyai banyak keunggulan dan tentunya sangat baik untuk digunakan untuk di rumah, karena ini mempunyai efek kesehatan yang luar biasa karena tidak ada efek samping di dalam pelafon PVC ini. Tips dalam usaha. Yang pertama, usaha itu harus ada sistem yang dijalankan sesuai dengan misi dan visi bersama dan dengan satu tujuan, yaitu untuk manfaat yang sebesar-besarnya untuk orang banyak. Itu saja harapannya. Kalau bisa sih usaha ini bisa ramai dengan istilahnya apa, dengan wasilah, dengan perantara Niaga TV yang ikut mempromosikan produk kita di halayak ramai, tentunya itu. من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت. Kalau pesan untuk UMKM, yang pasti dengan adanya liputan Niaga TV, banyak sekali sisi positif yang dirasakan oleh UMKM langsung atau tidak langsung, karena dengan media ini maka akan cepat banyak orang yang tahu apapun untuk usaha yang sedang kita jalankan sekarang. Itu yang pasti. Kalau untuk yang berminat pasang, bisa langsung menghubungi kita di Facebook bisa, atau di Instagram dengan IG tadi atas nama IP Jawa Barat, ada di situ contoh motif dan lain-lain, atau bisa via telepon atau WhatsApp dan media-media lain. Contohnya ada tim kita pun yang di lapangan yang keliling gitu, yang menawarkan langsung lah. Kalau untuk nomor telepon sendiri 0813-1153-0386. Itu termasuk nomor WA-nya di situ, atas nama Oji. Alamatnya Jalan Syekh Kuro, Pasar Telaga Sari, Dusun Kerajaan 1, nomor 6, samping Koramil, Karawang. Saksikan Niaga TV, TV Inspirasi, Pengusaha, dan UKM. Niaga TV, sukses, berkah, mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دواها.